Selamat siang teman-teman, para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Amir Khan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, saat ini saya berada di sebuah kereta namanya Sawung Gale ya. Ini di satu kereta menuju Jakarta. Dari Kroya tadi saya berangkat jam 11.30 dan akan sampai Jakarta kira-kira jam 5. Teman-teman, kali ini saya pergi untuk satu ekspedisi ke China, satu kota namanya Chongqing. Tulisannya Chongqing, tapi orang bacanya Chongqing. Nah, itu satu kota yang bentuknya seperti mangkok. Di sana tempat industri yang luar biasa di China ya. Kita bisa mencari banyak hal di sana dan saya mendengar ada satu proyek yang sangat luar biasa. Dan kali ini saya agak tidak seperti biasa, saya pakai jaket yang sedikit tertutup karena saya mendengar di sana saat ini masih 21 derajat Celcius, tapi 2 hari ke depan sampai nanti tanggal 3 saya akan di sana itu sekitar ya 11, 13, 14 derajat Celcius, sehingga perlu persiapan untuk menghadapi cuaca dingin. Itulah sedikit ya. Nanti kita akan lanjutkan videonya ketika saya sudah di bandara dan seterusnya sampai sana. Kita akan lihat apakah bisnis ini luar biasa apa tidak, seperti yang disampaikan oleh orang yang mengabarkan kepada saya. Check it out.
di sini semuanya terasa bersih ya, rapi, kaki lima juga nggak ada. Di pinggir-pinggir jalan parkir sepeda-sepeda listrik ini juga sangat rapi. Sudah sampai airport ya. Ini kita tinggal naik. Untuk ke Chongqing kita menuju gate 22 ya. Berarti lurus ke depan. Thank you.
Nah, ini kamar kita. Nanti akan berdua tinggal di sini bersama Mas Gilang. Dan kita lihat kamar ini bagus banget. Kita coba review kamar mandinya juga ya. Restroomnya seperti apa? Oh, mantap. Cukup besar, tidak terlalu sempit. Memang tidak ada bathtub, tapi di sini pakai shower. Oke.